Pahang dijangka beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN dalam masa terdekat setelah berjaya memenuhi indikator ditetapkan. Ketika ini, tiga kriteria telah dipenuhi termasuk kadar penduduk yang menerima vaksin lengkap mencapai 40%, kadar jangkitan COVID-19 dalam komuniti dan bilangan pesakit COVID-19 yang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU rendah. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail, selain menuju ke fasa 3 PPN, kerajaan negeri juga sedang mempertimbang untuk membuka kembali pasar pagi dan pasar malam. Kita rakyat Malaysia sudah pasti kita in order to get nak pergi ke fasa 3, kita kena penuhi beberapa perkara. Antaranya dos kita dah 40% dan kadar mereka yang duduk di dalam apa ni ICU sangat rendah, kadar jangkitan pun sangat rendah berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi sebab itulah kita sekarang ni dalam proses untuk pergi ke tahap yang ketiga, dan kita juga dalam proses perbincangan untuk membuka pasar malam dan pasar pagi, insyaAllah. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Majlis Pelancaran Kempen Kibar Jalur Gemilang 2021 peringkat negeri Pahang di Pekarangan Kompleks Majlis Bandaraya Kuantan MBK. Dalam pada itu, katanya Pahang menyasarkan untuk mencapai imuniti kelompok hujung Oktober ini.